Hari ini saya bawa satu hadiah kepada hadiah kepada Gunung Semanggol. Sebab ni special ni. Sebab resit ni, ayam ni daripada Gunung Semanggol. Kita belikan situ. Berat no. Maknanya Tak apa. Demi kepentingan rakyat. Maknanya sebelum 7 hari bulan, harga ayam di Gunung Semanggol sendiri dah mencecah RM10 lebih kilo. Maknanya lepas 7 hari bulan ni, saya difahamkan keluar satu skim harga maksimum keluarga Malaysia kata oleh Kementerian Perdagangan dan Negeri. RM9.34. Saya terpaksa Datuk Speaker bawa ayam ni kerana sejak minggu lepas sampai sekarang satu tindakan tidak diambil oleh Esko. Kita tak nampak. Ha? Apa sebagai Esko perlu lakukan? Ha, hidup. Ayam plastik. Ulu Kintar, minta izin. Ulu Kintar. Eh, ayam tu letaklah. Balik bawa rendang. Adakah kita bersedia untuk menghadapi musim pelaraian Gongsi Pak Chai ni 2 bulan dengan harga barang yang boleh diturunkan, dikawal seperti mana yang disyorkan ataupun dicadangkan ketika kata harapan pemerintah harga ayam RM5.99 sekarang dah RM9.30, boleh bersetuju kalau kita ni boleh bersedia ke arah untuk menegur? Kayaknya Esko masih kekal Esko sama, jangan harap sangatlah.